Alhamdulillah, kita sama-sama pada hadir pada siang hari ini mendatangi majelis Taklim Al-Munawarah, insya Allah sesuai dengan namanya, mendatangi majelis Rasulullah, majelis cahayanya Rasulullah, yang dibaca maulid Rasulullah. Mudah-mudahan kita semuanya tidak akan bangkit dari tempat ini kecuali semua tercatat sebagai orang yang telah mencintai baginda Nabi SAW. Kalau sudah cinta, berarti man ahabba sayyidan aksara min dzikri. Apalagi siapa yang cinta sesuatu, apalagi cinta kepada Nabi Muhammad SAW, insya Allah akan disebut terus sesuatu itu. Apalagi manusia yang paling sempurna yang disempurnakan Allah. Untuk itu mudah-mudahan akan diteruskan dari sambung antara Al-Akhi daripada Al-Habib Yahya bin Ahmad Al-Mughal dari Bondowoso, hijrah ke Balikpapan, kembali ke Bondowoso. Kalau bukan pesantrennya Bondowoso, jadi kalau orang pakai matur hijrah, hijrah itu pun akan kembali hijrah juga. Karena kelahiran kita di mana? Di situ orang tua kita ada, di situ kita ikuti orang tua. Mudah-mudahan kita semua tidak jauh dari orang tua. Kita dekat sama orang tua, niscaya amal-amal yang tidak ada hijab, tidak ada didik, tidak tertolak doa seorang anak kepada orang tua dan orang tua kepada anak. Mudah-mudahan kita itu masuk golongan kita semua. Untuk itu tausiah akan disambung dengan beliau yang jauh-jauh, insya Allah kalau sempat juga tidak pulang sampai tanggal 13 Mei Haul Akbar. Jadi sekarang tanggal 6, berarti kurang 7 hari. Seminggu kita hijrah keliling-keliling dulu di Surabaya, gak tahu keliling kemana, yang penting balik lagi sampai tanggal 13. Insya Allah kita doakan panjang umur, sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, luas rezekinya, dan dimurahkan hajat-hajat dan urusannya, dan diridhoi Allah. Amin. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kita bersyukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi dan situasi apapun harus wajib kita syukuri. Kita ini sehat alhamdulillah, setengah sakit alhamdulillah, sakit pun alhamdulillah. Saya sering mengatakan seperti ini. Selanjutnya sesudah syukur kita ikuti dengan selalu berselawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Karena yang tidak berselawat kepada Nabi besar Muhammad SAW, itulah manusia beriman yang berdosa besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya tidak berdosa, ya baca selawat, tidak berdosa. Yang kami muliakan pengasuh guru kita, orang tua kita, Gus Arifin bin Ali bin Hasan, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah zahir dan batin,
apapun hajatnya, putra putra putranya, keluarga besarnya, insya Allah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lebih dari yang beliau beliau harapkan. Amin ya robbal alamin. Masalah habaib, para habaib, saudaratul rasul, turiatul rasul yang pada malam hari ini datang, beliau beliau ini yang kami muliakan, mudah-mudahan kita mendapatkan barakah doa dari beliau-beliau itu di awal akhir. Amin ya rabbal alamin. Wassuyuh hadirin wal hadirat rahimahullah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an yang sangat sering kita dengar. Mungkin saya sendiri mendengar ayat ini mungkin berapa ribu kali, saya lupa. Mungkin saya membaca ayat ini mungkin di atas ribu kali, juga lupa jumlahnya, lupa berapa. Mungkin juga saya lupa mengajarkan ayat ini berapa kali, juga lupa. Sebatas pengertian yang saya mengerti. Dan banyak para habaib, para kiai-kiai, tuan-tuan guru di madrasah, gimana membaca ini ayat? Dan ini ayat selalu menjadi harapan para hadir wal hadirat. Ya. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Ya. Liyaghfira laka Allah. Sesungguhnya kami Allah sudah membuka selebar lebarnya. Kenapa pakai kalimat domir banyak? Nah, karena Allah ingin melipatkan hambanya. Ada kata-kata Allah itu berfirman dalam Al-Quran tidak melipatkan hambanya. Ada yang berfirman Allah itu melipatkan hambanya supaya ikut gitu. Ada. Khalaqah itu, kalau khalaqah itu Allah tidak mengikutkan hambanya siapapun, Allah yang maha sendiri. Tapi kalau ja'ala mengikut sertakan umat-umatnya, hamba-hambanya, hamba Allah dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna fatahna laka fathan mubina. Kami Allah telah membuka kepada engkau. Buka. Inna fatahna. Contohnya lebih cukup. Fataha ya kamu. Fatah tu cukup sudah. Fatahna cukup sudah. Ini dipertegas lagi oleh Allah. Tak takut. Inna fatahna. Sudah cukup ini. Fatahna ini. Kalau bahasa manusia. Ditambah lagi Allah. Fathan mubina. Inna fatahna. Laka fathan mubina. Sesungguhnya kami Allah telah membuka pembukaan yang sangat sangat jelas, sangat luas, sangat aman, sangat rahmat, sangat barokah, sangat semuanya terbukakan. Mubina, mubin sudah tidak tidak tidak. Tapi dari itu mubina itu Allah berkata. Laka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam liyaghfira laka, untuk mengampuni aku kami Allah kepada engkau Muhammad, mengampuni aku kepada engkau laka ma taqaddama min dzambika wa ma akhkhar, dosa yang sebelum engkau lahir, dosamu dan sesudah lahir. Jadi apa? Kok Nabi Muhammad tidak ampuni dosanya sebelum dan sesudahnya? Di ayat lain dari Muhammad tidak punya dosa. Tidak punya dosa. Di ayat lain tidak punya dosa. Maha sempurna. Maha sempurna. Kenapa Allah berfirman seperti ini? Di ayat lain juga Allah berfirman. Wastaghfir li dzambika wa lil mu'minina wal mu'minat. Minta amplah engkau ampun kepadaku. Wahai Muhammad. Engkau minta ampun. Nabi Muhammad yang minta dosa. Al-insanul kamil. Satu-satunya hamba Allah. Satu-satunya Nabi Allah. Insanul kamil, manusia yang sempurna, bukan pencipta lo ya, manusia yang sempurna hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mintalah ampun kepada aku. Jadi apa minta ampun? Kita paham.
tapi lidah minat wali mu'minin awal minat minta lampu kepada aku. Ada beberapa mufassirin mengatakan bahwasanya mintalah ampun dosamu itu kepadaku, itu bukan dosanya Rasulullah, bukan dosanya beliau, bukan dosanya Nabi Muhammad, melainkan kata yang mufassirin itu ampun dosanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wastaghfir li dzambika wa lil mu'minina wa atho. Sebab kalau dari wali mu'minina Nabi Muhammad secara manusia dahulu oleh Allah sudah dikatakan sebelum bersudahnya Rasul mintakan ampun, maka digandeng wali mu'minina wali mu'minat wastafir didambika wali mu'minina wali mu'minat, artinya umat dosanya umat bukan dosa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, inilah satu kenikmatan pemberian anugerah Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat, bukan kepada Nabi Muhammad, kepada umat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ukurannya, ukuran manusia tidak bisa mengukur kita ini. Karena apa? Orangnya belum ada tanda-tanda majelis kuduran al-munawwarah, majelis ini tidak tahu berapa ibu yang datang, ibu-ibunya berapa, anak-anaknya berapa, bapak-bapaknya berapa, pemudanya berapa, pemudinya berapa, keluarganya berapa, semuanya tidak tahu berapa. Sudah ditentukan yang hadir di sini sudah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam. Wastaghfir li dzambika wa lil mu'minina wal mu'minat, minta ampun kepadaku. Ini perintah Allah. Adakah Nabi Muhammad perintah Allah tidak dikerjakan? Buktikan satu. Satu pun saja perintah Allah yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad atau tidak dikerjakan. Tidak ada. Langsung. Sekarang perintah, sekarang dikerjakan. Sekarang disuruh, sekarang dikerjakan. Inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang perintah, wastaghfir li dzambika, minta ampun kepadaku. Walil mu'minin wal mu'minat, dan orang-orang yang beriman laki-laki perempuan mintakan ampun Muhammad kepada mereka-mereka ini. Umat itu jalurnya semua yang umat itu ini Nabi Muhammad disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala memintakan ampun dosanya jenengan itu sama Bibi Yahya. Sampai pikir sekarang kira-kira kalau sudah Rasulullah mengangkat tangan, ya Allah, Rabbi Mili, ampunilah saya, ya Allah, walil mu'minin wal mu'minat, dikabulkan enggak kira-kira dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Pasti, enggak pakai kira-kira, pasti dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah nikmat yang sangat besar dan kadang-kadang kita lupa, dan kadang-kadang sering kita lupa, dan banyak lupanya mungkin yang terjadi. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ali tatkala beliau membaca Al-Qur'an, idza syama'u fadara wa idza al-kawakibu intasarat wa idza al-biharu fujirat wa idza al-quburu busirat, alimat nafsun ma qaddamat wa akhirat, ya ayuhal insan, idza syama'u fadara, kalau sudah langit pecah, kalau sudah laut ini, para planet-planet sudah aura-auran berguncuran, tidak terlambat guncuran sana, guncuran sini, air laut tumpah ke daratan jadinya, ya kalau di Aceh itu kan paling setengah sendok teh itu sudah kacau itu di Jepang itu ada tsunami, setengah sendok teh itu kalau sampai ini jadinya, air laut yang ada itu ditumpahkan ke bumi, bumi pecah, gunungnya berhamburan. Nah, ada gitu, inilah sudah itu. Ya ayuhal hidar, faidar kubur, uskirat, kodok kubur dibangunkan nih, orang kuburan dibangunkan nih. Karena tidak ada orang kuburan bangun, menjadi orang wali kan begitu. Kita-kita tidak mungkin bangun orang kuburan nih. Setelah rombongan-rombongan ini mengikuti mereka sampai kepada mereka, baru bangun itu nanti. Tidak tahu kapan. Mudah-mudahan panjang umur siapa lagi ya. Ya, kalau sampai keburu, ketemu Nabi Muhammad, masuk surga, ini sampai keburuan tidak apa-apa lah. Habib Yahya, di belakangan tidak apa-apa. Atau saya belakangan sampai yang duluan apalah, sama-sama selamat ya amin ya rabbal alamin. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhal insan, wahai manusia yang beriman umat Muhammad, ya tarik dengan ini sama Bibi Yahya,
yang dikumpulkan di Majlis Al-Munawwarah Asuhan Abah kita ini. Ya ayyuhal insan, ya ayyuhal insan, ma warraka bi rabbikal karim. Orang-orang namanya manusia, ma warraka bi rabbikal karim. Apa yang membuat engkau lupa kepada Tuhanmu yang maha bijaksana, yang maha pemberi? Apa yang menjadikan engkau lupa? Ini pertanyaan Allah kepada manusia-manusia. Pertanyaan Allah kepada Habib Yahya. Pertanyaan Allah kepada sampean semua. Maka orang kami lebihkan daging. Apa yang menjadikan engkau lenyap terhadap Allah? Apa yang menjadikan engkau lenyap terhadap Rasulullah? Apa yang engkau lupa kepada Allah? Apa yang menjadikan engkau lupa dan lenyap terlecer kepada Allah dan Rasulullah? Apa yang menjadikan engkau lupa? Al-Imam Ali bin Abi Thalib terkala membaca ayat ini langsung menangis. Beliau mengatakan, Maharrah kami rambikan karim. Langsung sejali berkata, Ni amukah al-mutafakirah ya Allah. Yang berpikir kami lupa ya Allah kepada engkau, yang bikin kami lupa kepada engkau ya Rasulullah, nikmatmu yang terlalu besar yang kau berikan kepada hambamu, kepada umat Muhammad. Terlalu besar nikmatmu. Karena kami menerima nikmat yang sangat besar itu, maka kadang-kadang akan menikmati nikmat tersebut kami lupa kepada engkau. Apa nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala? Kalau bangunan ini besar, mohon maaf Gus, bapak kita ini mungkin kecil. Bangunan apa? Masjid kecil. Apa bangunan yang nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala? Syafaat Rasul yang sudah diberikan oleh Rasulullah kepada umatnya sampai hari kiamat, sampai alam kubur, alam mahsyar. Di dalam kitab suci Al-Qur'an itu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Nikmat yang super besar adalah bersemangatlah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ini lebih besar jumlahnya daripada deposito yang ada di semua bank di Surabaya ini. Masih lebih besar selawat deposito yang ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ukurannya untuk orang yang beriman ya, yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul. Kita enggak usah orang lain, cukup kita saja yang beriman kepada Allah dan Rasul. Ini nilainya lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Sallu alaihi wa sallimu taslima ini jauh, sangat jauh lebih besar dari semua yang ada di muka bumi ini menghadap Allah kepada Rasulullah dengan semerakan dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Itulah tadi selawat yang kita baca. Dan tahu berapa jumlah selawatan ini dengan berbagai macam model, dengan berbagai macam gaya, dengan berbagai macam lagu. Intonasi bahasanya berbeda. Ada yang perlahan, ada yang keras, ada yang sedang, alunannya dan lain sebagainya. Ada yang khusyuk, ada yang setengah khusyuk, ada yang tak khusyuk. Apa? Tetap diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala karena berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tinggal sebenarnya sampean sudah mencapai ini sih sebetulnya. Kalau diangkat sedikit lagi, Allah sudah menentukan bahwa ini masuk surga semua. Iya, pasti ini. Pasti insyaallah pasti. Cuma kadang-kadang diberi surga Allah terus lengah menikmati surga itu sendiri. Lengah karena asik, nikmat luar biasa kan gitu. Mari dicontohkan oleh Abina Adam. Nabi Adam masuk surga. Dikaitin surga yang mau kaya nanti. Si Nabi Adam sudah sama Hawa karena asik senang. Karena terlalu nikmat, lupa kadang-kadang makan buah berhenti. Nah ini
tapi masuknya tertunda Pak. Dan berarti tertundanya 5 bulan. Aduh nunggu. Berapa? Ini mulai haji ini kena. Daftar tunggu 10 tahun katanya. Yang hadir 10 tahun, ditunggu 10 tahun ini. Jadi kalau hanya 10 tahun itu al-yawma indakum kal fisana tidak rabbikum mimma ta'tun wa ma'akum. Satu hari seperti 1000 tahun. Dan kalau 10 tahun itu berapa ribu hari? Ada yang lain satu hari di dalam dunia seperti 50 ribu tahun di dalam akhirat. Menunggu sama malaikat. Akibat kita berselawat kepada Nabi Muhammad 17 kali satu hari, dosa besar. Justru nunggu nanti ini menang. Berapa? Kalau dalam perluulan, perluulan kan 3000 tahun, 90 hari kali 3000 itu sendiri sudah. Itu. Saat itu dia nunggu belah ini. Sedangkan Nabi Muhammad dengan susah payah diperintah oleh Allah, wastaghfir li dzambika wa lil mu'minin. Mintakan ampun dosamu Muhammad karena beriman ini. Kuno, mereka dituruti kayak dosa yang berbeda lagi. Kaisa mampu menaya, kaisa lolos, ambil kondone, turun kondo. Jalur no, ampun yang mesti otor. Katanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dibantulah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beres tulisannya. Karena sudah beres, biasanya enteng-enteng. Nah kadang-kadang juga itu. Biasanya seperti itu. Tapi mudah-mudahan jangan terjadi seperti ini. Ini kira-kira sudah banyak lupanya apa belum? Suka yang ceritakan ini. Berkas selawat. Sampai jangan jawab sama saya datangkan dulu sama sampai kira-kira sudah beres belum? Kalau sudah di tangan tak mungkin keluar lagi, minimal bertahankan. Kalau ya kadang-kadang ada lupa, ya mari kesempatan masih ada. Kita tiru saja Syekh Ahmad Rifai. Syekh Ahmad Rifai seperti ada Tolipah Rifai ya, Arifah Rifai ya, pesawat-pesawat itu yang berikan. Syekh Ahmad Rifai ini ya pembaca selamat tidak banyak. Satu hari, satu malam, 10.000 minimal. Ya Alhamdulillah, selawatnya yang pendek, umpamanya sallallahu alaihi wa sallam, sallallahu alaihi wa sallam, 10.000 itu apa yang pendek. Pasti enteng jawabannya. Saya yakin, Nabi Yahya akan mengatakan enteng, sampai akan mengatakan enteng. Cuma sallallahu alaihi wa sallam, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, mamanya. Cuma selawat paling pendek, enteng. Pasti jawabannya enteng. Gampang. Allah sallallahu alaihi wa sallam. Itu jawabannya enteng. Coba perhatikan. Berat. Contoh, jujur, saya jujur sama sampean, sampean jujur sama saya. Cuma sampean jangan buka suara, saya juga yang ngomong sama sampean. Sampean jangan ngaku sama saya jangan ngaku sama sampean. Cukup ngaku di hati masing-masing ini, saya juga ngaku di hati sendiri. Kalau kita mengikuti Rasul, perintah Allah Subhanahu Wa Taala, suruh berselawat, Rasul tadi minta ampun kepada Allah, ini astagfirullah, fikul yaumin, sakinah Allah. Oke, riwayat. Saya pasti meminta ampun kepada Allah beristighfar 100 kali satu hari kepada Allah Subhanahu wa taala 70 kali atau 100 kali tiap hari selama hidupnya jujur tiap hari banyak waktu saya istighfar belum tentu kan ente padahal cuma 100 istighfar astagfirullah istighfar 100 itu sampai 5 menit tapi yang katanya ente ini kadang-kadang setahun 350 hari berapa perharinya yang istighfar 100 kali, berapa perharinya yang nol istighfar atau separuh istighfar 50, seperempat istighfar 25, seperdelapan istighfar 12 setengah umpamanya. Ini berapa selawatnya? Ini jawabannya ada di hati kita masing-masing. Mudah-mudahan hati kita ini terisi dengan sebutan Allah dan selalu penuh di sudut-sudut hati kita, rusuk tulang nadi kita dan perjalanan kita, darah sirkulasi yang satu hari semalam 18.000 kali katanya dokter, nafas yang mengembuskan dan tahu berapa ratus ribu kali, mudah-mudahan semuanya ini beraromakan selawat syahadat dan selawat yang banyak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Karena barang siapa
yang membaca selawat jangan banyak-banyak, 100 kali saja katanya Zain bin Dahlan akan ditunggu di alam barzakh alamat dengan Rasulullah. Yang nunggu bukan Al-Imam Zain bin Dahlan, bukan Habib ini, bukan Habib itu, bukan wali ini, bukan wali itu, tapi yang menunggu Muhammad sallallahu alaihi wasallam di alam barzakh. Kalau Anda sudah tersentuh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, urusan beres sampai ke surga Allah subhanahu wa taala. Tinggal pilih surganya yang mana, yang mana. Amin ya rabbal alamin. Apalagi di bulan Syaban ini. Kalau Syaban apa namanya? Rajab sudah, Syaban sudah. Kemudian apa lagi? Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa balighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wa qul bil sawab kata Rasulullah. Dilipat gandakan pahala. Dan bicara dosa di sini, pahala dilipat gandakan pahala al-hasanat di asyam salihah. Kalau sampai membaca selawat satu kali dibalas 10 kali oleh Allah, dibalas 10 kali oleh malaikat, oleh Rasulullah. Khusus di bulan Syaban ini berbeda, masuk Rajab berbeda. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 10 kali ini dijawab 70 kali lipat ya. 70% dengan 70 lipat berbeda. Kalau 70 pertamanya 1% 10 dapat 10% dapat 1 berarti. Kalau 100 dapat 10% dapat 10 untungnya. Kalau 100 dapat 70% berarti 70. Ini 70 kali lipat. Coba bayangkan. Masuk bulan Rajab. Masuk bulan Syaban sekarang ini dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala semua amal ibadah. Apalagi selawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dinaikkan 700 kali lipat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Khusus untuk Muhammad jenengan-jenengan ini bisa seperti biasa bulan Rajab seperti sekarang ini amal ibadah dinaikkan 700 kali lipat. Masuk di bulan Ramadan minimal 1000 kali lipat untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan perbanyak baca selawat ya, jangan banyak-banyaklah mulai sekarang sampai bulan Ramadan ya, paling banyak jangan banyak-banyak 1111 lah. Insyaallah lancar itu sudah semuanya. Selamat punya akhirat. Jangan tanggung-tanggung untuk apa-apa. Dulu-dulunya mungkin banyak ketinggalan kita. Dulu-dulunya mungkin banyak lupa. Dulu-dulunya belum banyak mengerti. Dulu-dulunya berbuat dosa. Dulu-dulunya. Nah sekarang bacalah selawat yang banyak supaya dosa semua itu hancur lebur menjadi taman-taman surga yang indah dan harum, menyenangkan, menyegarkan pandangan dan enak didatangi atau enak ditempati bersama Rasulullah dekat barokah dan syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Coba bila Rasul sudah dijelaskan. Ini kita tadi sudah dijelaskan. Sulit dijelaskan, cukup dia ambil berkahnya saja. Baca selawat yang banyak, renungkan, ambil berkahnya. Sulit kita merenungkan. Kalau renungkan bisa pecah kepala ya. Renungkan kita bisa pecah kepala. Bukan stres, bukan. Kalau orang yang merenungkan sesuatu, problem, masalah, stres, depresi, stres. Nah ini bukan, ini stres kerinduan kepada Allah dan kepada Rasul. Baca selawat satu kali, insya Allah 1000 depresi akan hilang. Insya Allah 100 stres akan hilang. Insya Allah 100 masalah akan sirna, akan terbuka. Gampangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira begitulah. Ini sekedar cerita saja. Mudah-mudahan ada manfaat untuk saya dan juga bukan semuanya. Hadir para hadirat diberikan kesehatan zahir dan batin, panjang umur di dunia wal akhirat sampai bulan Ramadan. Dan insya Allah lanjut dengan majlis-majlis sesudahnya dan insya Allah ketemu tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Usikum nafsi taqwa wa taqwa muttaqun. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa alayhi wa kana sayyiduna wa nabiyuna Muhammadun khayra ukhrijal Qur'an sumay yujada wa bi Allah sharaban khumratin wa sul jabin wa mu'adun sumriyat nada abdunka min ubdi wa hasin wa bu'asadihin
قد خلقه الله عليه مراسم جداد تبشرنا ببلوغ الامال غرها واسعه فهو حقيق بقدر سؤال وحزن وخدا بلسان شاهد او موخر سيدنا الاوهام الاخر وقدنا معه خلال مرشدا وحوى حواجب تعلم لكنه ضمائر اسنانه فدى مالك حق او فدا واذا مثى فكعنا من حد من شبابه الا دفن على دفن معوك مسترسلا ان كل عبد بما حسن الله وبلوغ حسن وجه وبر لدى يدعو المسكين يدعو المسكين ويقوم الوسطى فانت مسكا تقيا اجابه مستطابا اجودا ويعلم الى الدعاء عادت اجابه وفضيله ولم يغفر فقيرا فلنته دعوه للمبر غير متواضعه وشهاده لنا خدمه في دار فلا يزاهدا فسوف يرضى بفضل وينسو معناه اعطاه قبله وبعده فاشركه النداء لله الله ثم يقبل هذه الدعوه بحرمته في اواجيب الردى ولو المنكر بالمنكر العظيم ليلاقي دائما في الدوام قد ابتدى ويمسك الاسلام والحق فيما يفعله ولو فيما يتخلى لا يزال مسددا ان خصائص بصرك بين بريتك واذا لم تصدق ارحام فرحنا وَأَمْرُ بِآبِيَةٍ فِي أَرْوَاهِنَا وَأَجْزَازِنَا
wajib bidalika min hadrati min makirin makalimi awada wa yadrawi biha ala ta'alluki huwuhu wa kalbuhu wa yadharu biha sirul habibi ala al-arifi as'ada wa kallah bila anna ya man amruhu baitul kafi wa nuni ghaifan muhiran li khair bariyati jayidah Rabbida inda ahilallahi ala basiratin Akhbari abdin intahdin Akhbari abdin inda dadakihi Ummatuhu Awrata Wakada salaka tarikatahum Wakada minal mu'minin Jam'an bilkamalil kalimi Wadur ila nurin nuri bi inayatika wa sumbihi Yudawiru al-baba wa bahada Wa ufirlana wa iwalidina Wa awladina wa akwalina Wa ikhwabina wa amalina wa amadina Wa akwalina wa khamadina Wa masyayifina wa masyayifa masyayifina wa azwajina wa atabina wa ala bimudina wa uti abaina wa dhamir hukuki alaina wa tafid wa dhamir yakinana min awsalin bidu'ai wa man asana ilaina ma'adu'adiru gada wa nafuzu min khairin ya maulana bisyafa'ati ridhaka bil jannatin na'imi mar'ada amin irham abdaka wanmu irham abdaka dal hamil awimi wajalna minal ahibai wal marzukina fi daril karamati kullida ya man waffaqa ahlal khairi lil khairi wa sinil diwara bi tawbatin wa rajini bi qada'ika mujarrada wa liwalidayhi idhfir warham kada tubiyatun wasturna bi sidrikal jamil li mu'abbada wasturna bi sidrikal jamil li mu'abbada wasturna bi sidrikal jamil li mu'abbada wa nas'aluka ma sa'alaka min hurmatika Muhammadun Ba'in wa lita'in antal muka'am ilaihi mumajidah wa lita'in wa khairi uskur min barakati wa al-hu fi'il min qawmi mahadah wa ajib Qur'an bihaqihi qalimi min al-yakini wal iman wa rabbana husnul khitami fi hadratika wa dalika tuhibbu minna wa taqabbal minna wa taqabbal minna jami'a ma da'awtana ma da'awnahu bi ahli kawali min ibadika salihin Allah
Yeah.